Hai Toppers. Meletusnya kawah lumpur Kesongo di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sempat menghebohkan warga sekitar. Kapolsek Jati AKP Eko Adi mengungkapkan, kronologi meletusnya fenomena alam tersebut. Menurutnya, peristiwa terjadi pada Selasa 28 September 2021, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masyarakat sekitar saat itu merasakan ada suatu getaran. Kemudian ada suara gemuruh yang kemudian didapatkan dari tengah muncul suatu semburan lumpur besar. Ketinggian semburan tersebut sekitar 1,5 meter dengan lebar sekitar 1 hektar. Meski sempat mengeluarkan semburan, namun tidak ada korban yang terdampak. Eko menilai fenomena alam ini memang kerap terjadi pada saat pergantian musim. Masyarakat juga sudah paham dengan fenomena alam ini, yang dimana ini biasanya terjadi pada saat pergantian musim, yakni dari musim kemarau ke musim penghujan. Fenomena tersebut juga bukan lagi menjadi hal yang aneh bagi masyarakat sekitar. Meski demikian, pihaknya tetap memasang imbauan di area aman agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi semburan lumpur tersebut. Warga sekitar Desa Gabus, Kabupaten Blora maupun dari luar kota malah mendatangi lokasi bekas letupan kawah lumpur Kesongo. Mereka penasaran ingin melihat lebih dekat kondisi kawah lumpur Kesongo pasca meletus. Mengapa fenomena gunung api lumpur di Kesongo Blora pada Kamis 27 Agustus disebut sebagai fenomena alam dan bukan akibat eksplorasi minyak? Apa bedanya dengan semburan lumpur di Sidoarjo? Dan mengapa volume letupan terkadang besar dan sesekali kecil? Apakah kemunculan gas dari setiap semburan lumpur gunung api ini berbahaya bagi manusia dan hewan? Ahli geologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Tri Winarno mengatakan, semburan lumpur bercampur gas di kawasan hutan Kesongo alias Oro-Oro Kesongo sebagai fenomena gunung api lumpur atau mud volcano. Untuk bisa menjadi mud volcano harus ada pemicunya. Biasanya pemicunya adalah faktor panas, yaitu sumber panas di bawah permukaan bumi. Gunung api lumpur itu bisa juga terjadi karena faktor lumpur yang jenuh dan ada faktor tekanan yang tinggi, sehingga akan muncul ke permukaan apalagi didorong faktor panas dari bawah. Mantari cepetan dong! Yaduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah Toppers, semoga kalian paham dengan sedikit penjelasan ini ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers. Awas, Mas! Cepetan! Ya Allah, astagfirullahaladzim.